Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alvarimake. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara melepas akun yang kita blokir di aplikasi Google Duo, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian yang pengen melepas blokiran kalian, yang kalau kalian yang sebelumnya itu sudah memblokir orang atau sudah memblokir akun, dan kalian tuh pengen melepas akun kalian yang sudah kalian blokir itu, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Google Duo-nya di sini, teman-teman ya. Nah, kita cari aja Duo gini aja ya. Nah, kita tungguin. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Google Duo, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kayak ikon titik-titik tiga ini ya. Kalian klik aja ini. Nah, kemudian kalian pilih aja di sini ada setelan, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih aja di sini ada pengguna yang diblokir. Nah, di sini bakalan muncul list, daftar list yang sudah kalian blokir, teman-teman ya. Nah, di sini saya kebetulan hanya memblokir satu orang atau satu akun, dan di sini saya ingin mengembalikannya. Nah, caranya cukup simpel, tinggal kalian klik aja di sini. Terus tinggal kalian pilih aja di sini batalkan pemblokiran ya. Nah, otomatis kalian itu sudah melepas blokiran yang sudah kalian blokir sebelumnya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel, bisa kalian ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, kita aja sini tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.